Setiap hari mempunyai 24 jam sahaja dan seeloknya 8 jam digunakan untuk berehat dan baki 8 jam seeloknya digunakan bersama keluarga dan rekreasi. Jadi kita hanya mempunyai 8 jam sahaja untuk bekerja. Jadi bagaimana untuk kita bekerja secara efektif? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, saya akan berkongsi mengenai aplikasi pengurusan masa yang boleh digunakan anda. Sebelum kita masuk kepada aplikasi, salah satu teknik pengurusan masa yang efektif sewaktu bekerja adalah teknik Pomodoro. Teknik ini mencadangkan kepada pengguna yang mana kita hanya perlu fokus kepada sesuatu tugas dalam masa 20 sehingga 25 minit sahaja. Sebaik sahaja tempoh ini habis, 5 minit perlu diambil untuk berehat dari kerja tersebut. Teknik ini elok dicuba oleh mereka yang bekerja di hadapan komputer, memandangkan mata kita perlu berehat dari melihat paparan skrin yang berterusan. Anda boleh menggunakan jam randik yang tersedia pada peranti anda ataupun jam tangan anda bagi memudahkan kiraan 20 minit. Aplikasi pertama yang ingin saya kongsikan adalah mengikut namanya sendiri, iaitu Pomodoro. Menggunakan aplikasi ini, tetapan masa selama 20 minit akan tersedia dan notifikasi akan diberikan sebaik sahaja tempoh 20 minit telah tamat. Untuk pengguna mudah alih, AnyDo membolehkan anda meletakkan senarai tugasan yang anda ingin lakukan dalam bentuk aplikasi yang kemas dan minimalis. Ia hadir dengan beberapa fungsi menarik seperti kebolehan sync antara peranti dan web, fungsi peringatan berdasarkan lokasi serta kebolehan untuk kolaborasi antara pengguna lain. Bagi memudahkan anda melihat tugasan harian berdasarkan tarikh, Google Calendar memberikan paparan kalender yang ceria dan mudah untuk digunakan. Ia didatangkan dengan ciri-ciri unik seperti kebolehan menarik sesuatu perkara dari Gmail ke Google Calendar secara automatik, fungsi meletakkan goals dan smart suggestion untuk perletakkan lokasi dan kenalan yang ingin disertakan ke dalam sesuatu acara pada kalender anda. Jadi dengan perkongsian pada episode Apps Apa Sis kali ini, diharap semua dapat menguruskan masa bekerja supaya masa berkualiti untuk berehat dan berekreasi masih ada. Sekiranya anda punya sebarang cadangan, sila kongsikan bersama kami. Saya Syahmimi Ezira untuk Amans. Ma'asalamah.